Lagi pengen makan, tapi gue bingung. Mending gue tanya Sabrina aja kali ya. Nah, gue nemu nih rumah makan Medan Baru. Makan pala ikan nih, enak nih guys. Yuk, let's go lah. Kita makan pala ikan di Medan Baru. Let's go, Bang. Udah lama banget kita nggak bikin episode makan kepala ikan. Dan tiba-tiba gue tuh kangen banget nih guys makan kepala ikan. Dan sebelum Ramadan ini gue pengen memenuhi kebutuhan hasrat gue makan pala ikan di siang hari guys. Tempat makanan yang gue datengin ini nih guys, Medan Baru. Di episode sebelumnya gue udah pernah makan kepala ikan di Medan Baru. Nah kali ini gue pengen makan kepala ikan lagi. Gue pengen makan kepala ikannya. Gak usah banyak-banyak kali ya guys ya. Oke, let's go, kita ke dalam. Alasan gue datang lagi ke restoran Medan Baru yang super legend ini guys, kepala ikan. Selain itu ada juga nih sambal ganja. Di sini pertama kali gue makan sambal ganja khas Aceh. Jadi ini tuh emang restoran itu agak unik ya. Namanya Medan Baru, cuman kebanyakan menu-menunya itu restoran menu-menu makanan khas Aceh. Tapi ya udahlah ya. Oke, sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Kali ini gue pengen fokus makan pala ikan aja guys. Kita belek dulu ya. Gentle lu gentle. Rahang ini guys. Nih sopan pertama buat kalian nih. Kulit-kulit lemaknya itu bikin mantap guys. Ambil sendok dulu. Tarik terus. Nah gini. Nih, yang gue suka itu guys, jadi dia itu kuah santan kuning. Dan itu kental banget. Cita rasanya itu pedes, ada sedikit pedes, gurih, dan ada manisnya guys. Beda sama ini, gulai padang. Terus ada sedikit asam-asamnya, ini seger banget. Karena pakai sambal ganja. Seger banget. Sambal ganja ini enak banget. Kesukaan gue nih. Dia tuh ada belimbing ulu ya, jadi ada seger-seger asem. Terus ada gurih dari udang. Ah, enak banget. Lanjut guys, nih dagingnya tuh tebel. Sambal ganja. Kena cipratan cinta gue guys. Enak bajunya ya. Gampang dibersihin guys. Belilah baju ini. Soalnya enak banget. Ini lemak-lemak yang di sini tuh the best nih, bagian terbaik ini. Hmm.
di sini guys. Mata ini mata. Cek. Bis. Kita lanjut nih, kepala kedua. Ini guys, kalian lihat nih. Serem banget tuh. Bagian sini dulu nih. Nih, guys. Daging-daging banyak nih. Mantap. Bismillah. Coba nih sambal hijau sekarang guys. Hijau yang paling enak. Ini mirip banget sama sambal hijau Padang. Wah, masya Allah enak banget. Ini guys, dagingnya terbanyak di sini nih. Ini full daging semua nih guys. Udah tenggelam lagi. Ambil lagi deh baru. Garam kuah nih. Kasih sambal hijau. Buru gigit guys. Mantap, bismillah. Kalau di sini tuh kulit-kulit yang mengandung lemak tuh sama lidah ikan enak, enak ini lidah ini. Dan ini tuh kepala ikan itu beneran utuh ya, bukan sebelah-sebelah doang. Mantap kali guys. Sambal ganja. Jangan biarkan bapak kalian yang doyan pala ikan nonton ini nih guys, pasti dia minta. Langsung minta pala ikan. By the way, ini tuh pala kakap ya. Dagingnya nih, si sambal hijau. Sambal hijau ada terinya guys. Mata ini. Habis guys.
habis guys. Karena gue masih belum puas, jadi kayaknya gue mesen satu pala ikan lagi deh. Ya, sini. Makasih mbak. Panas banget. Ya, gak apa-apa. Oke guys, ini pala ikan ketiga kita udah datang. Langsung kita belek-belek. Masih panas banget ini. Kita makannya pakai nasi guys. Sambal hijau jangan lupa, the best. Jadi sebenarnya itu bukan sambal ganja ya guys ya. Itu kok nggak salah namanya itu sambal asam udang. Cuman karena asal dari Aceh, jadi ya orang Aceh pun kadang nyebutin ke kitanya yang orang di luar Aceh bilangnya sambal ganja. Soalnya enak, mungkin karena enak banget kali ya. Kita udah. Gue kayaknya minta tambah sambal hijau guys. Panas banget. Wah, gokil enak banget. Sambal hijaunya bahaya banget. Ya habis aja guys. Mata ini. Mata. Guys, ini udah habis dan gua belum kenyang. Kayaknya kita pesan satu lagi kali ya, satu lagi pala ikan. Bang, satu pala ikan lagi, Bang. Terima kasih mas. Satu lagi nih guys, ini tuh kayaknya beratnya hampir 1 kilo loh. Tuh gue udah makan 4 kilo berarti. Jangan lupa nasi. Nah. Panas banget lagi, ntar dulu guys. Oke kita tunggu dingin dulu guys, ini kayaknya masih panas banget.
ikan ini. Masih panas banget. Ah, tangan gue panas. Bolehlah kita cicil-cicil dikit-dikit, guys. Masih lapar gue. Masih berasa. Kalau kalian kira palanya ini isinya cuma tulang-tulang doang, salah guys. Daging masih banyak banget. Siram rata guys. Bang, tambahin jus satu lagi, Bang. Kasih, Mbak. Kita lanjut lagi, guys. Kepala ikannya. Jangan sampai ada yang tersisa, jangan sampai rugi. Soalnya lumayan, guys. Ini hijaunya nih mantep nih. Paten nih. Daging pipinya nih. Mulutnya nih. Pokoknya jangan sampai ada yang tersisa. Semua bagiannya kita makan. Ini kalau tulangnya agak lembut dikit nih, gue kunyah juga tulang ini, guys.
Habis. Tuh. Gue masih lapar, tambah lagi satu ekor. Satu ekor burung punai, guys. Bahaya banget makan di sini, enggak bisa berhenti tuh. Lapar. Punai juara. Kayak kodok ya? Gue belum pernah makan kodok guys, tenang aja. Gue pernah lihat videonya. Burung punai diungkep pakai bumbu kuning. Bumbu kuning biasa. Ini bumbunya meresap. Karena si burung punainya juga kecil guys, jadi meresapnya itu cepet. Habis. Ini suapan terakhir. Oke guys. Betapa indahnya hidup ini guys. Tanggung nih sambalnya. Oke guys, gue udah kelar nih makan 4 potong kepala ikan. 2 nasi, 1 ekor burung punai. Ini kalian bisa lihat nih, tulangnya bersih, clean. Sebelum kita closing, gue pengen cuci tangan dulu. Guys, gue udah selesai cuci tangan, sekarang waktunya bayar-bayar. Mas, bayar mas. Ya? Bayarannya mau pakai apa kan? Pakai Kris Brimo bisa? Bisa kan? Oke, siap. Boleh mas, masukin aja biar saya scan. Bayar dulu nih mas, mana nih? Oke, udah mas. Sip. Berhasil kan? Bisa, siap. Gimana, mudah kan? Nah guys, gampang banget kan bayarnya? Nah guys, bentar lagi kan mau bulan Ramadan nih. Nah gue ada rekomendasi nih, tempat makan yang enak banget dimakan saat buka puasa. Ini nih, restoran Medan Baru. Karena lagi banyak juga promo dari BRI. Buat info lebih detail bisa cek description box di bawah. Jangan lupa download Brimo, karena Brimo mudah dan serba bisa. Oke, gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in this video guys. Bye, salam bapak. Kalau sekarang waktunya tinggal.